Coba lagi. Kayak gitu. Oh gila men. Itu gak kelihatan gitu ya, mata gue gak kelihatan itu. Clutch men, 4 orang sudah. Ini BTW nih kalau kalian tahu dulu sampai dikira cheater awal-awal ya. Saya bisa pakai arti ore. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up Mabro, apa kabar semuanya? Jadi kalian Mabro Oce bakal mau mabar sama salah satu sniper terbaik di Indonesia ya Mabro. Bukan salah satu lagi ya, menurut Oce ini yang terbaik ya. Karena dari Oce awal bikin konten di CODM sampai sekarang belum Oce kasih tahu ke kalian menurut Oce yang sniper terbaik itu siapa ya. Biasanya paling player-player SMG atau player-player AR, support, dan lain-lain ya Mabro ya. Sniper belum, oke? Okay? Nah, jadi kali ini Oce mau ngasih tahu ke kalian ya. Oce bakal mabar sama orangnya, Oce bakal minta gunsmith atau attachment-nya ya. Oce bakal liatin ke kalian gameplaynya gimana juga. Pokoknya dia tuh gokil banget ya. Dia tuh pokoknya kalau di turnamen-turnamen ya, buat soal rank ya Mabro ya, turnamen ya, kita ngomong turnamen, dia tuh suka banget clutch ya Mabro ya. Kalau kalian gak tau clutch ya, pokoknya suka banget ngeratain satu tim musuh dalam satu round di Search and Destroy misalnya ya Mabro ya. Kalau misalnya cuma smash gitu ya Oce sih ya biasa aja, tapi dia ini kayak hampir di setiap turnamen pasti ada aja gitu Mabro ya. Pasti dia sering banget nge-genong timnya ya Mabro. Woy gokil banget. Dan killnya itu bukan kayak 10, 5 atau berapa, ini bisa sampai 20 ya. Bayangin ya, 2 digit sampai 20, hampir 20, bahkan pernah lebih dari 20 kalau gak salah ya. Dan timnya itu dari tim For You dulu terkenal ya, dulu sering dibilang nge-cheat itu ya Mabro ya. Yang sampai pada ke banned kalau gak salah di leaderboard waktu itu, pada nge-push ya bocah-bocah nolep kalau gak salah tuh. Tim-tim For You tuh. Oke, okay, let's go nih, kita langsung mabar aja. Yo. Nah ini Mabro ya, kita langsung invite aja nih orangnya nih. Halo bang, mabar. Bang, pengen minta diajarin main sniper. Yalah, gampang kali. Oh gampang. Ini gokil banget nih orang nih Mabro ini. Wah, ini suka clutch di turnamen nih. Rahasianya apa bang? Jangan-jangan lu pakai cheat lagi. Ya, diem-diem aja udah, diem-diem baik. Diem-diem baik, asik banget nih. Bang, lu pakai apa nih bang snipernya? Gue pakai DLK lah. DLK lah. Iya, okay. Kan lagi meta. Oh iya, lagi meta. Bang, gue mau minta attachment-nya bang, biar jago kayak lu. Suppressor atau enggak suppressor nih? Terserah lu yang lu pake dah ya. Lu kan kemarin nih, ada omongan tuh yang clutch. Wah gila sih, yang gendong tim lu banget tuh pas turnamen First Warrior tuh. Nah itu lu attachment-nya oh, pake iya. Apa tuh? Wah, itu gue pake suppressor sih. Oh, suppressor. Yaudah bang, kasih tahu bang attachment-nya. Muzzle-nya pake OWC like suppressor aja. Muzzle. OC light, terus pakai apa lagi bang? Barrelnya MEP light. MEP light, anjay. Terus? Pakai stoknya YKM combat stock. YKM combat stock. Terus? Pakai perk FMG. Perk FMG, oh pakai perk FMG juga. Terus apa lagi? Udah. Pakai OC laser terakhir. Oh, OC laser. Oke. Ambil adik kita. Gokil ini, asli dah dapat attachment-nya dari pro player. Wah gila nih, salah satu sniper terbaik di Indonesia nih Mabro nih. Iya. Tapi beneran ya, diakuin ya. Ini salah satu orang yang pengen ditarik Rimo juga waktu itu. Cuman masih bingung ya kan. Yaudah, yuk bang. Yuk. Mau minta gendong di SND bang. Malum lah, belum legend gitu. Jadi semoga bisa ya. Jadi butuh pusreng ya kan. Iya nih, gue juga belum legend nih, aduh. Ayolah, yaudah, yuk gendong gue. Gendong. Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas turnamen dia carry timnya tuh sampai wah gila, killnya sampai 20 lah biasanya ya turnamen kan. Ayo bang, apa carry nih? Carry me. Gendong gue ke legend bang. Ayo semoga bisa ada ya. Anjay, agak kaku abis pensi. Anjay, abis pensi. Baru balik lagi ke CODM ini. Baru balik aja kemarin kill 17. Iya. Oke, kita gangguin dulu nih. Ke kiri. Kena dia Mabro aja. Itu musuhnya Oki sih, enggak mungkin begini Mabro ya. Enggak mungkin. Ngumpet ya ngumpet. Biar rata anjir. Anjir gua mau gua lagi. Gua mana bisa pakai sniper eh. Ya. Gua mau bunuh diri, gua pengen spectator lu aja gimana? Oh, jangan gitu dong. gua bunuh diri aja lah ya, Pit. Gua mau. Aduh. Ya gua bunuh diri. Satu round aja, Bang. Gua mau pengen lihat. Sabar dulu, jangan mati dulu. Oke. Jangan mati.
Musuhnya ngerti mana? Tango down. Gila men. Itu paling gak bisa gue main mantek gitu mah bro ya. Ini dia. Kill. Mantek nih. gila. Coba lagi. Lagi bangun. Oh gila men. Itu gak kelihatan gitu. Yang mata gue gak kelihatan itu. Clutch men. 4 orang sudah. Oh, lumayan. Gila, lumayan lah ya. Lumayan. Dari cukup. Udah cukup. Aduh. Malu. Oke, okay, Mabri. Sekarang coba gue gimana kalau pakai sniper ya? Kita Ocha deh di sini. Sniper ya. Caranya membokong. Enemy in sight. Gue mah biasanya bokong-bokong doang dah. Mana lagi? Di mid ada tuh. Sini ada lagi nih, Mabri. Target in sight. Sniper. Bang, astagfirullah. Ini BTW nih kalau kalian tahu dulu sampai dikira cheater awal-awal ya. Oh. Jangan gusing lihat. Si ada gue skill ya ternyata di CODM. Anjay. Merendah terus ya. Aduh. Merendah banget. Eh sumpah, gue semenjak pas pensi CODM itu agak lama ya. Iya. Jadi agak susah balikin aimnya. Kan baru-baru kemarin kan langsung pensi bentar tuh. Iya, pensi bentar itu main PUBG. Oh, main baik aja. Bakat main sniper mah bro ya. Kita lihat cupit lagi. Clutch ya, 4 orang doang. Nah, kan? Satu kan. Satu ya, hitung dulu. Cetor lagi kan. Gila ya. Dua. Wah, satu lagi diambil loh. Mas ini perwaca di kita pakai nih. Oke. Gak enak itu anjir, scope-nya jelek. Oh, jelek kayak ini. Oh iya loh. Kotak dia. Nah, tuh. Luar ya. Nah, enak aja kan. Bisa main ya. Enak itu sniper scope yang banyak. Lu pakai perk apa tuh biar cepat namanya? Apa? Oh, gue pakai yang ini, Ampet. Nah, warna hijau itu. Ya. Jadi kalau kalian pengen cepat ganti-gantinya tuh pakai Ampet tuh. Gue enggak pernah pakai asli. Pesan sniper amat deh. Wah, enak deh. Mati mah bro. Ya, oke. Okay. Emang kita ditakdirin nonton cupit, ayo belajar. Kalau kalian tahu nih mah bro. Ya. Jadi waktu sebelum Remo memilih Trickster sama Magix ini dia tuh salah satu kandidatnya nih. Apa cupit aja gitu ngomong gitu kan. Terus sekarang kan biasanya 6 player, sekarang 5 player. Apakah cupit jadi sniper Remo apa gimana nih? Gua bunuh diri aja, gua nontonin lu. Harus ya Allah. Kasih nih. Kasih deh. Defend the objective. The enemy has the bomb. Bunuh diri mah bro ya. Biar kita belajar masternya ya. Kan kalian tahu sendiri sniper Ocha enggak pernah benar. Duar. Itu sniper kalah tuh orang ya. Kita cari dulu ya. Iya, udah habis anjir. Halo. Aduh, itu lagi. Ya. Oh, kiri ya. Dibokong mah bro ya. Dibokong. Okay. Abis ini main domination gimana? Gimana, Pit? Kalau Domi. Domination pakai sniper nih. Iya, Domi pakai sniper. Wah, lumayan menantang nih, seru nih kayaknya. Boleh. Harus menang ya. Harus. Carry gua. Gua pakai sniper juga soalnya ya. Kecuali okay. Mau kalah nanti baru berubah fenek. Nah, nih kalau domination lu attachment-nya ada beda enggak nih? Attachment masih tetap sama sih. Tetap sama. Tetap sama. Perk pakai lightweight enggak? Pakai lightweight ya? Pakai dong, biar cepet. Lightweight. Terus ijonya apa ijonya? Harus cobain Ampet deh, biar kice-kice gitu. KPB. Terus oh iya udah lightweight. Yang biru. Biru gua tetap Dead Silent. Meskipun domination. Gua hardline aja lah biar kalau kalah kill menang poin. Nah, anjir. Gua enggak bisa begitu. Boleh.
gue pakai apa ya, Arctic aja mau beri. Lu kalau pakai Arctic gimana? Enakan DLK apa Arctic? Ya, untuk sekarang sih DLK sih. DLK ya, ya udahlah. Jelas. Kalau ulti lu pakai apa ulti? Ultinya sniper bisa ulti... beda nih. Annihilator. Annihilator tetap ngikutin rules aja kita. Ngikutin rules. Yaudah yuk, let's go. Wah, gokil mah bro, udah lama nih enggak game high rise ya. Setelah berabad-abad. Anjay, pas banget nih. Cepet banget anjir. Yuk. Kita lihat Cupid kalau di domination mah bro. Seperti apa di LQ-nya yang haram itu. Yuk, yuk, yuk. Anjir, tukang capture musuhnya. Susah nih kalau gini. Enemy has Bravo. Enemy has Alpha. We captured C. Lost the lead. We're capturing B. Pusing-pusing. Spotted. Oh, musuhnya objektif. Musuhnya objektif banget ah. Musuh gue pakai sniper. Bang Cupid lu di mana bang? Gue di B nih. Wah. Ini dia pang capture bener-bener nih. B3 saya bisa pakai arti ore. Anjay. Oke. Capturing Alpha. Dapat satu lagi. Main kill gue pakai Arctic. Pokoknya gue ngasih saran ke dewanya sniper nih. Bang pakai Arctic kayaknya enak bang buat main domination bang. Ada di banyak nih bawa. Oh bawa. Yo bawa. Bawa di Arctic harus. Oh dapat kan. Oh dapat lagi. Sekarang mau cari agent men. Boleh boleh Arctic. Aduh, dia rasanya. Tinggal satu hit pula. Jelas mah bro ya. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC is ready. Wah, enggak apa-apa, nice. Friendly Shock RC is coming. Sniper Ocha enggak peres baik ini. We lost A. Capturing C. Wah. Friendly Hunter Killer drone deployed. Capturing Alpha. Heads up. Enemy UAV spotted. Let's go. Friendly Shock RC is ready. We captured Chen. Enemy Shock RC is coming. Friendly Shock RC is coming. Enemy UAV spotted. Our UAV has been destroyed. Friendly Hunter Killer drone deployed. Our Hunter Killer has been destroyed. Losing Bravo. Enemy down. Capture B nya mabro atau tidak kita kalah. Lost B. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Capturing Bravo. Oh, dapat dua dong mabro. Enemy napalm has been deployed. Tapi tidak apa-apa ya. Karena kita pakai sniper. Sniper bukan hard carry di domain. Capturing B. Kita harus pakai Enemy Shock RC is coming. Musuhnya objektif. Iya teman kita pada beban tapi nggak objektif gitu ya.
Iya, waduh. Ya apa-apa lah sama gue, oke. Ini cuma ringket juga ya. Ini Ocek yang lebih banyak dari Cupid bukan berarti Ocek lebih jauh, kagak. Emang hoki doang dan musuhnya juga ringket ya, beda. Kalau turnamen beda. Bang, lu kalau artiknya pakai apa, Bang? Ini mah bro, Ocek tanya artiknya nih ya. Kalian udah ikutin aja nih saran Ocek ini. Ini lebih menurut Ocek sih lebih dari Heaven, jangan bilang-bilang Heaven tapi ya. Apa apa? Apa Fit? Apa nih? Mau sebut artis mana nih? Iyalah, sebutin lah. Bayar kagak nih? Ah, oh, usah. Ngapain? Boleh, boleh. Nih, muzzle-nya pakai OEC Light Suppressor. OEC Light Suppressor. Oh, OEC Light Suppressor tuh mah bro dengerin ya. Tuh. Terus barrelnya pake Assassin Sword. Assassin Sword bisa makanya hujan nih. Terus stoknya OEC Skeleton. Stoknya OEC Skeleton, mantap. Terus perknya FMG. Selalu pakai FMG, selalu yes. Dong. Semua sniper tuh harus pakai FMG. Biar bisa tembus. Biar bisa tembus ya. Emang nggak bisa kalau yep. Nggak pakai. Setahu gue bisa dah, tapi nggak terlalu sakit gitu ya. Iya, kadang suka hit marker. Nah, hit marker berarti FMG tuh harus dipakai tuh. Stopping sampai power enggak ya? No, gue nggak. Stopping power itu ngurangin ADS. Ngurangin ADS. Jadi kita ngambil di stiplet buat ambil ADS lagi. Tuh ya, dengerin tuh. Dah, gitu aja. Anjay. Yaudah, makasih Bang Cupid ya. Terima kasih. Thank you banget nih udah ngasih tau attachment-nya, udah berbagi ilmu ya. Semoga bermanfaat dah, makin jago. Gimana Major Series nanti masih main kan? Main gak? Insya Allah main. Insya Allah. Maaf kucil dah nih Mabro. Kalau Ocha bilang ya, ya kenapa ya Ocha belum pernah bikin ya apa konten yang jago sniper siapa. Nah ini nih pertama ini Cupid nih yang menurut Ocha jago nih. Dia makanya Ocha ajak bikin konten. Kalau ada yang lain pasti yang lain ya. Pokoknya gitu nih orang nih. Kalian langsung harus belajar sama dia dah pokoknya. Yaudah ya. Ya, maaf bro ya. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.